Dudi Harsono selaku wali keluarga almarhum Bapak FX Dudi Subiakto dan Ibu DRA YC Susi Istanti. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Sulaiman dan Ibu Lau Mewa yang telah menerima keluarga kami dengan sangat baik. Adapun maksud kedatangan kami ini akan disampaikan langsung oleh Wali Papa dari AB. Selamat malam, saya Aloysius Ardian Pradityo, Wali Papa dari Cornelius AB Octavian Subiakto. Malam ini datang kepada keluarga Bapak Agus Sulaiman dan Ibu Lau Mewa dalam rangka ingin melamar putrinya yang bernama Agnes Ayu Octavia untuk menjadi pendamping dari adik kami, Abi. Semoga niat baik dari keluarga kami dapat diterima oleh keluarga. Agnes Ayu Octavia melangkah dengan pasti bersama dengan kita, didampingi oleh beliau Tuan Agus Sulaiman dan juga Nyonya Lau Mewa bersama-sama untuk nanti melanjutkan rangkaian yang akan kita ikuti bersama. Malam hari ini keluarga Abi datang ke sini dalam rangka mempererat tali persaudaraan melalui lamaran ini. Apakah Ayu menerima lamaran dari keluarga Abi? Selamat malam, saya Agnes Ayu Octavia. Telah menjalani hubungan selama 11 tahun dengan Abi selama ini. Dan menurut Ayu, Abi adalah pria yang tepat untuk mendampingi hidup Ayu. Oleh karena itu, untuk maksud yang baik ini, saya terima. Terima kasih saudari-saudara. Ayu dan Abi disatukan oleh Tuhan yang Maha Baik. Abi, pasti Anda juga mengalami arah itu sangat baik dalam diri kita. Amin. Kalau ada merasa bahwa Allah itu sangat baik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapak Kau Sungguh. Bapak Kau Sungguh Baik, gitu ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita letakkan minuman dan makanan kita. Kita akan mendukung Abi dan Ayu yang akan mempersiapkan sakramen perkawinan dengan lamaran hari ini. Semuanya ini apa ya? Kita angkat tangan kita.
Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Engkau sendiri yang mengumpulkan kami malam ini, ya Allah, karena Engkau berkenan memanfaatkan hati Cornelius Abiokapian dan Oktavian Subianto dan Agnes Ayu Oktavia untuk mempersiapkan diri membangun hidup berkeluarga dengan perjumpaan Sang Cipta malam ini. Kami bersyukur untuk keluarga F.X. Rudi Subianto almarhum dan keluarga Agustam Sulaiman yang telah merelakan dalam sukacita anak-anak mereka untuk semakin erat membangun rencana hidup berkeluarga yang Kristiani, yang Katolik, yang sejati, yang berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah malam ini Abi dan Ayu. Berkatilah kedua keluarga yang telah kusatukan melalui perjumpaan kedua anakmu ini. Dan berkatilah setiap pribadi dan keluarga kami yang hadir maupun yang karena halangan sesuatu tidak bisa hadir. Kami percaya Engkau yang hadir sungguh-sungguh meneguhkan Abi dan Ayu, meneguhkan kedua keluarga besar ini untuk semakin mantap bersatu, membangun persaudaraan yang lebih dalam, dan mempersiapkan Abi dan Ayu dalam sakramen perkawinan nantinya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman ini saya ambil dari Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil membeli laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di kota Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayu dan Abi, yuk sini yuk berdua. Jadi kita bertiga. Yuk Abi. Ayu ini tiba-tiba menjadi dewasa. Saya mengenalnya ketika umurnya baru berapa itu ya? TK Yuyu ya. Di satu misa lingkungan di Bintaran. Ternyata sudah lama sekali di Bintaran.
Iya, iya, cantik kamu ya. Abi, Anda tahu siapa yang suka piano? Pasti ada yang suka main piano. Aslinya, piano itu kan tutnya merah dan putih dan hitam. Itu yang piano kuno sampai sekarang masih tut putih itu dari gading. Ya, gading yang tipis ditempelkan. Lalu yang hitam itu bukan sesuatu yang cat, tetapi kayu hitam. Kayu hitam dan gading menjadi harmoni yang sangat indah. Lagunya Ebony and Ivory. Bisa ya? Kita dengar ya. Kerja keras, bahkan kalau mungkin telah gelem
ngurusui bapak ibu nih. Keren tuh, keren tuh. Dodol ini kantin tuh, ya toh. Neng pinggir jalan dodol pecel loh, aku yang tuku neng ono. Lalu nang bayar. Ebony Ivory. Ayo dan Abi tunjukkan dan beri kesaksian pada kami semua bahwa kamu memang Iber, Ebony dan Ivory live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Kenapa harmoni itu hanya ada di piano dan di keyboard? Kenapa tidak di kita itu tantangan untuk setiap pribadi yang hadir malam ini? Amin. Amin. Oh, ini yang kedua terakhir. Saya sengaja memilih bacaan tentang perkawinan di tanah. Perkawinan yang repot karena teh grain teh. Teh anggur itu kan teh kalau di Timur Tengah. Teh grain teh. Bayangno. Memalukan. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, apapun yang orang melihatmu sebagai negatif misalnya, apalagi yang positif, tetapi itu kamu persembahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah bahkan dari air yang dalam tempayan. Air apa itu? Bukan aqua. Air yang disediakan dalam tempayan sebelum orang masuk ke kondangan itu adalah air untuk mencuci kaki. Jadi sesuatu yang tidak mingsro, tidak pokro, tidak berharga sama sekali disulap oleh Allah menjadi anggur nomor satu. Dan kedua calon mempelainya sedang mempersiapkan dan terus-menerus menyulap diri dan relasi dan keluarga mereka menjadi saksi karena mereka memberkatkan diri pada Allah yang akan menyertai. Amin. Dan itu juga Allah yang menyertai setiap pribadi dan keluarga kita masing-masing di sini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak pernah sekarang selalu dan sepanjang selama. Saudara-saudara, kita akan mohon berkat atas kedua calon mempelai kepada kedua tunangan. Saya senang kalau para romo itu memberkati romo-romo yang hadir. Kayak Juli itu, yuk. Kita, kamu mundur di sini yuk, Abi. Monggo para romo. Berarti kamu malah di sini ya. Iya lah, di bawah ini. Ini di bawah romo ini ya. Nih. Ada Romo Noto, ada Romo Novi, ada Romo Danar, Romo Parman, Romo Ruki, Romo Benar, dan Romo Agus Purwadi. Yeah. Mari saudara-saudara, ada juga kita udah untuk berdiri untuk menyampaikan berkat kepada kedua anak kita Abi dan Ayu ini. Oke, kita ulurkan tangan Romo yuk. Kami mohon kepadamu ya Allah dalam sukacita malam ini, karena Engkau telah menyatukan keluarga Rudi dan Agus Sulaiman untuk menyatukan kedua anak mereka Abi dan Ayu yang mempersiapkan diri untuk hidup berkeluarga. Curahkanlah berkat-Mu atas Abi dan Ayu, atas kedua keluarga yang Kau satukan malam ini, dan atas kami semua yang karena peristiwa malam ini keteguhkan dalam sejarah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, Engkau sendiri yang telah menyatukan Ayu dan Abi untuk terus mewujudkan cinta dalam hidup keluarga yang mereka persiapkan sejak sekarang ini secara lebih serius. Kami percayakan Engkau sendiri yang terus akan memimpin mereka dalam masa persiapan pengenalan yang lebih dalam, tetapi juga dalam hidup keluarga mereka ini. Maka
berikanlah, curahkan, limpahkanlah berkatmu atas kedua calon mempelai tunangan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Profesiat Abi dan Ayu juga keluarga, kita menyanyikan Allah itu baik. Kita semuanya ya, gembira. Karena Allah memberkati Anda semua. Sister, yeah.